Karakter fisik seorang anak, baik wajah, hidung, bibir, atau mata, mempunyai kemiripan dengan fisik kedua orang tuanya. Demikian pula dengan hewan atau tumbuhan, mempunyai kemiripan dengan induknya. Mengapa demikian? Sebelum alat pembesaran modern ditemukan, para ahli beranggapan materi yang bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat adalah kromosom. Hal ini tidak sepenuhnya benar, sebab ada bagian lain yang lebih berperan, yaitu gen. Setelah alat pembesaran modern ditemukan, genlah yang lebih menentukan sifat hereditas. Nukleoplasma atau kesenyawaan kimia antara protein dan asam nukleat dianggap sebagai faktor hereditas atau substansi genetika. Kalau kalian mempertahankan semangat belajar kalian seperti ini, Ibu yakin kalian pasti menjadi yang terbaik di sekolah. Iya, Bu. Sebentar ya. Iya, Bu. Mana Yudi, cucu saya? Cepat kembalikan. Yudi cucu saya, Bu, bukan cucu Ibu. Ibu ingat saat Yudi dilahirkan, Winda menikah dengan anak saya, bukan dengan anak Ibu. Saya yakin, Yudi cucu saya. Badannya, matanya mirip dengan Bayu, tidak mirip dengan Irwan anak kamu. Ah, tidak mungkin. Dia cucu saya, anak Irwan dan Winda. Bukan, darah daging Bayu. Ya sudah, kita tidak usah ribut. Nanti kita tanyakan langsung sama Winda, biar Winda jawab dengan sejujurnya. Boleh, siapa takut? Bagus. Kalau gitu, saya ganti baju dulu ya. Nanti kita sama-sama ke rumah Winda. Tirsa, sebaiknya kami pulang dulu ya, Bu. Oh iya, iya. Besok kita lanjutkan lagi ya. Ya, silakan. Mari, Bu. Ya. Kalau kita kaji secara ilmiah, persoalan Ibu Darsa dan Nyonya kayak tadi pasti akan teratasi dengan cepat dan tepat. Maksudmu dengan tes DNA kan? Betul. Ada anak berambut keriting, lurus, ikal, dan sebagainya. Ini disebabkan perbedaan genetik yang dimiliki tiap orang. Yang rambut keriting karena memiliki gen rambut keriting. Yang rambut lurus karena punya gen rambut lurus. Berarti gen merupakan unit bahan yang membawa sifat keturunan. Tepat sekali. Bentuk fisik gen berupa molekul DNA dan asam deoksiribosa nukleat. Jadi, gen tidak lain adalah DNA. Gen ada di mana sih, Al? Gen terletak di dalam kromosom, tepatnya pada bagian yang disebut kromomer atau nukleoson. Kromomer berupa butiran atau manik-manik yang dililit oleh benang-benang DNA. DNA adalah gen pembawa informasi genetik pada satu individu organisme. Gen tersimpan dalam kedudukan tertentu pada kromosom yang disebut lokus, yang bersifat tetap. Karena kromosom sel diploid selalu berpasangan, maka letak gen pada kromosom homolognya juga pada lokus yang sama. Jawablah soal latihan berikut ini. Disebut apakah tempat kedudukan gen pada kromosom? A. Kromomer, B. Sentromer, C. Lokus, D. Adenin, E. Sitosin. Jawaban yang benar adalah C. Lokus.